Kaum muslimin dan muslimat, apapun hal yang baru yang tidak kita ketahui, ini sudah fitrah. Tuan-tuan kalau melihat sesuatu yang baru, pasti awalnya tak mau menerima, ya kan? Apalagi ibu-ibu bila melihat suaminya beristri baru, atau lebih tidak siap lagi. Sesuatu yang baru itu cenderung dimusuhi oleh orang. Ini tidak pernah kita dengar di kalangan nenek moyang kita. Tidak pernah dilihat dalam praktek sehari-hari dalam agama nenek moyang kita. Dan Allah yang ceritakan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Bila dikatakan ikut apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Tidak. Kami hanya akan mengikut apa yang kami dapatkan orang-orang tua kami melakukannya. Kalau pamannya Abu Lahab mengikuti Nabi dari belakang, tapi menjadi penghancur dakwah Nabi, menjadi fitnah yang membuat dakwah Nabi ditolak umat oleh masyarakat. Di setiap musim haji, ketika musim pasar Zil Uqas dan Zil Majaz, Nabi berkata, oh ya ayuhan nas, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Setiap Nabi bilang, sembahlah Allah, jangan sekutukan sesuatu. Yang di belakang ngomong, adza sahirun kadzab. Ini tukang sihir pendusta katanya. Ketika disebutkan itu pamannya sendiri, oh paman sendiri tidak ikuti, apalagi orang lain. Nah ini berat. Sampai hari ini alasan ini masih digunakan orang menolak dakwah yang benar. Tidak usah lah ikut beliau. Itu mamak sendiri tidak ikut dakwahnya. Mamak sendiri, ongku tidak ikut dakwah. Adiknya sendiri tidak setuju dengannya. Ayah sendiri menolak dakwahnya. Dan itu terjadi sepanjang masa dalam menolak kebenaran.